Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti kerja, secara mengeja dan tanpa perancangan yang betul membuatkan anda tak senang duduk. Namun, dengan semangat dan impian seorang wanita ini, beliau terus bangkit meneruskan kehidupan demi anak-anak yang tercinta. Anda bersama saya, Nazatul, dalam kisah inspirasi kejayaan, di mana hari ini saya akan bawakan anda satu kisah inspirasi kejayaan usahawan Chams yang bernama Puan Iliahani binti Tadi. Inilah dia kediaman Puan Iliahani yang bertempat di Meru, Kelang. Beliau sanggup berhenti kerja dan menjadi suri rumah sepenuh masa demi anak-anak dan keluarga yang tercinta. Demi cita-cita dan impian, Puan Ilia memilih untuk menjadi usahawan kerana masanya yang fleksibel. Kini, beliau merupakan usahawan Chams yang berjaya sejak Mac 2018. Biasanya rutin sebagai suri rumah ni biasa memang akan urus rumah tangga kan. Jadi sebagai usahawan Cham juga, Kak Lia kena aturkan jadual harian Kak Lia secara tersusun. Contohnya biasa pagi kita akan settle, Kak Lia akan settlekan urusan dapur lah. Sediakan makan tengah hari untuk anak. Dan siapkan anak yang kecil yang masih belum sekolah. Sebab dia yang sekecil yang bosu tu sekolah sisi datang. So akak dengan dia je kat rumah. So siapkan kerja masak-masak untuk lunch tu. Dan sambil-sambil gosok baju sekolah ke apa semua tu lah. Lepas tu nanti dalam pukul 11 macam tu kita dah Kak Lia pergi ambil anak kat sekolah. Agama sisi pagi. Biasa dah settle ambil anak tu, kita balik rumah, bagi siapkan anak untuk pergi sisi sekolah petang. Sama-sama lunch lah. Biasanya settle anak dulu, Kak Lia akan lunch kemudian. Dah settle anak, anak-anak empat-empat semua dah makan, dah siap pakai baju sekolah. Yang besar semua tunggukan sekolah. Lepas tu yang kecil Kak Lia hantar pergi sekolah. Dan barulah Kak Lia ada masa lebih sikit untuk diri Kak Lia. Jadi Kak Lia gunakan waktu tu untuk lunch. Walaupun perlu membagikan masa, perniagaan dan anak-anak, beliau tetap menjalankan tanggungjawab dengan sempurna. Puan Ilia mengatur jadual beliau setiap hari bagi melancarkan tanggungjawab beliau kepada keluarga dan juga perniagaan. Masa yang ada, macam dah settle hal anak semua. Actually, big Y kat Lia lah. Anak-anak, suami, mak, adik-adik kan. Kita nak bagi keselesaan kat mereka. Datang rumah kita, ada tempat nak tidur, ada tempat solat yang selesa, ada ruang makan yang selesa, dapur yang cantik, ada ruang belajar kan, ruang main untuk anak. Macam kat rumah Kak Lia sekarang ni, rumah Kak Lia ni kecil kan. Kita ada impian, takkan kita selamanya nak tunggu suami kita bagi kan. So Kak Lia nampak jalan tu ada di Chams. InsyaAllah dengan ilmu yang Chams bagi pada Kak Lia, sedikit demi sedikit impian Kak Lia tu akan tercapai. Jadi macam mana Kak Lia aturkan kita punya pengorbanan, kita aturkan pengorbanan masa yang bagi suri rumah tu, kita jadikan dia lebih bermanfaat dengan menjadi usahawan Chams. Okay? Biasanya okay, dah settle lah anak, waktu lepas zuhur macam tu Kak Lia akan urus kita punya bisnes lah. Okay? Kita packing parcel, kita buat postage, biasa akan orang kuri akan datang collect kat rumah Kak Lia. So Kak Lia tak ada bazir masa nak keluar untuk queue untuk buat post. Episod kali ini, semoga kisah inspirasi kejayaan Puan Iliahani binti Talib memberi semangat dan dorongan kepada suri rumah di luar sana untuk menjadi usahawan yang berjaya.
Terima kasih dan Assalamualaikum.